Laga bertajuk Big Match akan tersaji di pekan ke-20 Liga Premier Inggris antara Liverpool melawan tamunya dari London, yaitu Chelsea. Meski posisi keduanya saat ini sama-sama sedang berjuang di papan tengah klasemen, namun duel yang akan digelar di Stadion Anfield pada 21 Januari malam itu diprediksi akan berjalan dengan sengit. Yang pertama, dari kubu tuan rumah, Liverpool meraih hasil buruk dalam 2 pertandingan terakhir di Liga saat kalah 3-1 atas Brentford dan 3-0 di kandang Brighton. Namun, kemenangan 1-0 Liverpool atas Wolverhampton di ajang Piala FA Rabu kemarin bisa menjadi suntikan moral bagi pasukan Jurgen Klopp untuk meraih kemenangan kandang. Tak hanya itu, peringatan 1000 pertandingan Jurgen Klopp sebagai pelatih saat Liverpool menjamu Chelsea juga akan menjadi penyemangat tersendiri bagi The Anfield Gang. Sempat tampil sensasional dalam beberapa musim terakhir, saat ini Liverpool masih bertengger di peringkat ke-9 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 28 poin dari 19 laga. Sayangnya, meski tampil di hadapan publik sendiri, Liverpool tidak bisa diperkuat beberapa pemain pilarnya yang cedera seperti Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, dan Virgil van Dijk. Namun, Jurgen Klopp bisa sedikit bernafas lega karena penyerang andalannya Darwin Nunes dikabarkan siap turun setelah sempat mengalami cedera hamstring. Menariknya, demi menyongsong pertandingan melawan tim asal London Barat itu, Nunes juga mengunggah sebuah video menarik melalui Twitter resminya. Berdasarkan video tersebut, striker yang didatangkan dengan mahar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah dari Benfica itu menyatakan bahwa dirinya telah siap untuk bermain. Meskipun dalam video tersebut Nunes salah dalam menuliskan kata Chelsea, tetapi hal itu menunjukkan bagaimana Nunes cukup antusias menyongsong laga melawan The Blues. Di lini depan, Nunes akan menjadi andalan Liverpool bersama dengan Mohamed Salah dan rekrutan baru mereka Cody Gakpo. Liverpool bisa dibilang lebih optimis menatap laga melawan Chelsea Sabtu malam. Selain karena The Blues juga sedang dalam performa buruk, The Reds juga punya catatan apik di mana mereka berhasil menang di 2 pertandingan terakhir di ajang EFL Cup dan Piala FA. Di sisi lain, Chelsea saat ini tengah disibukkan dengan banyaknya transfer pemain untuk merombak skuad mereka di putaran kedua musim 2022-2023. Tercatat, The Blues telah mendatangkan 6 pemain baru di awal musim ini dan menghabiskan dana lebih dari 150 juta euro. Para pemain tersebut adalah Mikhailo Mudryk yang menjadi pemain termahal yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan mahar 70 juta euro plus bonus. Kemudian, ada Benoit Bediasil yang ditebus dari AS Monaco sebesar 38 juta euro, Andre Santos yang ditebus dengan mahar 12,5 juta euro, dan David Datro Fofana yang ditebus dengan harga 12 juta euro. Selain itu, peminjaman Joao Felix dari Atletico Madrid juga harus mengeluarkan biaya sebesar 11 juta euro. Dan yang terbaru, transfer 35 juta euro untuk mendatangkan Noni Madueke dari PSV Eindhoven. Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan, tak heran jika Chelsea kini menyandang sebagai tim paling jor-joran di bursa transfer pemain musim dingin 2023. Namun secara performa, Chelsea sejauh ini masih dipertanyakan. Pasalnya, dalam 19 pertandingan yang telah dimainkan, pasukan Graham Potter hanya meraih 8 kemenangan, 4 imbang, dan 7 kekalahan. The Blues bahkan baru bisa sekali menang dalam 4 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Tak hanya itu, dalam urusan gol, Chelsea sejauh ini baru bisa mencetak 22 gol, di mana jumlah tersebut sama dengan jumlah gol milik top skor sementara Premier League Erling Haaland. Untuk meraih hasil maksimal pada pertandingan melawan Liverpool di Anfield, besar kemungkinan akan menjadi laga debut bagi rekrutan anyar mereka Mikhailo Mudryk. Dalam jumpa pers, Graham Potter menyampaikan bahwa ia cukup antusias dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang pemain. Selain duel bergengsi perebutan 3 poin penting untuk memperbaiki posisi kedua tim, pertandingan big match itu juga akan menjadi panggung megah bagi Darwin Nunes versus Mikhailo Mudryk. Duel dua pemain mahal itu akan dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola di seluruh dunia lewat aksi-aksinya dan jumlah gol yang berhasil mereka lesakan. Tak hanya itu, sebagai rekrutan teranyar Liverpool, Cody Gakpo juga memiliki misi penting untuk menunjukkan kemampuannya di depan para pendukung Liverpool.